kita ada satu soalan. Okay, the question is, figure 1 shows 3 forces F1 equals to 10 Newton, F2 equals to 3 Newton, and F3 equals to 8 Newton. Calculate the magnitude and direction of the resultant force. Okay, based on the question here, okay, you can see from the figure 1, okay, we have F1 with the magnitude of 10 Newton, and the force F1 is located at 20 degree from the positive Y axis. Second, we have force F2 where the magnitude given is 3 Newton and the direction of the F2 is along the negative Y axis. And F3, okay, given the magnitude of the force is 8 Newton. Okay, location of the F3 is at the angle of 30 degree from the negative X axis. Okay, now let's look at the problem solving. Okay, step number 1. You need to resketch the diagram given. In the diagram, you need to show all the resolving vectors into X and Y component. So, you can use different color to represent the resolving vectors. Okay, so you can base on the original question. So here I will resketch the diagram. Okay, you can see that the arrow given for F1 is moving into the origin or is directed into the origin. Okay, we need to make sure that all the vector given, okay, the arrow must moving outward or must directed outward from the origin. Okay, so now okay, we need to resketch again, especially for the F1. Okay, you need to bring the arrow outward from the origin. Okay, means that this is still F1. So, kamu akan dapat sudut yang bertentangan ni sekarang akan jadi 20 degree. Okay, so di sini saya dah sketch mula lah. Okay, ini adalah gambar rajah vektor yang sepatutnya kamu akan dapat. Okey, yang mana F1 saya dah keluarkan daripada origin tadi. Kita akan dapat ini vektornya. Inilah sudut, iaitu samalah, masih lagi 20 degree. Okey, vektor F2 arahnya masih sama. Vektor F3 dan arahnya masih lagi sama. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan yang mana kita akan leraikan setiap satu daya yang ada bermula dengan F1. So F1 ni kita nak pakai angle 20 degree atau angle pada paksi X. Okey, saya suggest pada kamu, kamu guna angle pada paksi X. So kamu akan dapat sudut di sini. Okay, angle di sini akan jadi 70 degree.
Okey, yang ini akan jadi 70 degree. Okey, sekarang kita akan leraikan F1 ni pada komponen X menggunakan angle 70 degree. So, ini akan jadi F1X. Dan ini akan jadi F1Y. Ini untuk F1. Okey, manakala untuk F2, kita akan dapat F2 ni berada betul-betul pada paksi apa? Paksi Y. So, tak perlu lagi kita leraikannya lah pada X dan Y. Okey, kerana dia betul-betul berada pada paksi Y. Okey, manakala untuk F3, leraikan pada komponen X dan Y pada sudut 30 darjah. So, kamu akan dapat ini adalah F1X. Sorry, F3X. Dan ini akan jadi F3Y. Okey, kamu guna angle 30 darjah. Okey, dah selesai pada gambar rajah ni, baru kita bergerak kepada step kedua. Okey, step kedua ni kita akan leraikan. Okey, setiap satu daya yang kita ada menggunakan table ataupun jadual. Okey, mesti buat dalam jadual. Okey, kita start dengan F1. Okey, F1. Okey, kamu tengok yang warna hijau ya. Okey, F1. So, F1 komponen X, kita akan dapat F1 cos 70 degree. Okey, kamu gantikan nilai. Kita akan dapat 10 cos. Okey, 10 cos 70 degree. Therefore, ia akan dapat 3.42 Newton. Okey, ini adalah magnitude-nya. Okey, ini magnitude-nya lah. Okey, sekarang ni kamu tengok arah. Okey, untuk arah F1X yang kita dah buat tadi, ini arahnya. Dapat ke kiri. So, kena jadikan di sini negatif lah. Sebab arahnya ke kiri. So, kamu ada dua kat sini ya. Magnitude dan juga arah. Okey, bagi F1Y, okey, kita akan dapat F1 sin 70 degree. Substitute nilai 10 sin 70 degree. So, kamu akan dapat 9.40 Newton. Ini magnitude-nya. Okey, arah, cek balik pada leraian tadi, kamu akan dapat ke bawah. Bermaksud, arah untuk F1Y adalah negatif. So, kamu tambah negatif di situ. Okey, selesai untuk F1. Okey, kita beralih kepada F2. Okey, F2 ni, okey, pada komponen X, kamu akan dapat F2X sama dengan kosong. Okey, kenapa? Sebab F2 ni memang tak wujud pada komponen X. Okey, manakala F2Y, kita akan dapat F2. Okey, sebab apa? F2 ni betul-betul berada pada komponen Y. Ni ya, F2 ni. Okey, so apakah magnitude-nya? Kamu akan dapat magnitude-nya adalah 3. Okey, kemudian cek arah. Arah F2 ni ke mana? Ke bawah. Bermaksud kamu akan dapat direction dia adalah negatif. Okey, kamu tambah negatif kat situ lah. Okey, next. Daya yang ketiga. Okey, kita akan leraikan pada komponen X dan komponen Y. So, F3X kita akan dapat. Ni F3 eh. F3 cos 30 degree. So, masukkan nilai 8 cos 30 degree. So, kita akan dapat 6.93 Newton. Ini adalah magnitude-nya. Okey, kamu cek arah untuk F3X. Okey, arahnya adalah ke kiri. So, kamu akan dapat negatif di sini. Okey, manakala F3Y, kita akan dapat F3 sin 30 degree. So, masukkan nilai 8 sin 30. So, kamu akan dapat 4 Newton. Okey, so now kamu cek arah. Yang kita laraikan tadi, F3Y ni arahnya ke atas. Bermaksud 4 Newton ini adalah positif.
Okey, sekarang kita akan jumlahkan nilai untuk paksi X dan paksi Y. Okey, so kamu jumlahkannya. Jumlah daya pada paksi X, kamu tambah. Okey, negatif 3.42 tambah 0. Tolak dengan 6.93. Ni kamu jumlahkan terus. Okey, 3.42. Negatif 3.42. U plus 0 minus 6.93. So kita akan dapat total FX sama dengan negatif 10.35 Newton. Okey, manakala komponen Y kamu jumlahkan 9.40. Negatif ya, negatif 9.40. Okey, tolak 3 tambah 4. So kamu akan dapat negatif 8.4 Newton. Ini pada komponen Y. Okey, selesailah untuk step yang kedua. Okey, kita beralih kepada step yang keempat. Okey, step yang keempat. Sorry, step ketiga. Okey, kita akan sketch vector summation fx and vector summation fy into x and y axis. Kamu refer nilai yang kamu dapat tadi. Okay, these two values. Okay, now nak transfer lah ni. Kamu just sketch anak panah lah. Okay, kita mula dengan paksi X. Kita dapat negatif 10.35. Okay, nak, kamu nak kena sketch di belah mana ni? Sebelah kiri. Okay, sebelah kiri sini ya. Paksi X kita, kamu akan dapat inilah vector summation F along X. Okay, ini along X. Okay, kemudian kamu sketch pula vector untuk summation of component Y. Kamu akan dapat negatif juga. Nak draw di mana ni? Sebelah paksi ni ke? Okay, yang ni kita ada jumlah daya pada paksi Y. Actually, vector ni kita boleh pindahkan duduk di sebelah kiri ya. Ha, kamu gunakanlah konsep head to tail. So ini adalah jumlah daya pada paksi Y. Okey, yang saya lukis tadi kan kita boleh padam. Okey, kamu akan dapat inilah vektor X dan juga Y yang kita dah jumlahkan tadi. Okey, so manakah resultant force? Okey, so kamu akan dapat resultant force. You drag daripada origin ni, bawa dia jumpa kepala vektor Y. So, ini adalah resultant force kita. Ha, label lah FR. Dan, ini adalah sudut theta bagi resultant force tadi. Okay, so ini adalah step ketiga. Dan kamu mesti buat step yang ketiga ini ya. Okay, sekarang kita proceed kepada step yang keempat. Okey, step keempat baru kita akan mula mengira magnitude of the resultant force which is FR. Okey, to get the magnitude you just apply the formula of theorem Pythagoras. So dekat sini formulanya adalah okey, magnitude untuk FR bersamaan dengan okey, jumlah okey, fx squared you tambah dengan jumlah fy squared dan punca kuasa. Ha, ini adalah rumus untuk teorem Pythagoras. Okey, kita masukkan nilai. Tadi kamu dapat total fx ni adalah
10.35. So kita akan masukkan dekat sini lah. Okay, negatif ni negatif 10.35. Yang ni kita square kan, tambah total FY dapat negatif 8.4. Ini pun kamu square kan, dan punca kuasa. Okey, yang ni saya minta kamu kirakan ya, berapa nilai di sini lah. So kamu akan dapat satu nilai dalam unit Newton. So ini adalah magnitude bagi resultant force FR. Boleh faham ya? Okey, seterusnya kita tengoklah kepada step yang kelima. Step kelima, you need to calculate the direction of the resultant force. And at the end, you must state the location of the angle. So to get direction, we just apply the equation of tan theta modulus summation of Fy over summation of Fx. Okey, yang ni kita sub nilai. So kamu akan dapat modulus total Fy ialah negatif 8.4. Kita bahagi dengan negatif 10.35. Okey, ini ada modulus eh. Bila ada modulus, nilai ni akan jadi positif. Okey, so kita kira kat sini. Okey, bahagikan. So saya minta nanti kamu kirakan ya, berapa theta yang kamu dapat di sini dalam degree lah. Okey, bila ada modulus, theta yang kamu dapat finally ni, dia mesti nilai sudutnya mesti kurang daripada 90 degree. Okey. So you just calculate lah kat sini berapa yang kamu dapat. Kemudian nyatakanlah angle ni di mana. Nak nyatakan kat mana angle ni, kamu refer dekat sini balik semula lah. Okey. So kamu akan dapat angle yang kamu dapat ni sekarang terletak di mana? Below. Okey, akan dapat below negatif X axis. Okey, so ini adalah jawapan untuk direction. Okey, diharapkan dengan video tutorial ini dapat membantu kamu lah untuk menyelesaikan apa juga soalan yang melibatkan resolving vector. So kat sini nak bagi tahu lagi sekali lah, yang vektor ni bukan hanya tertumpu kepada force sahaja, sebab kita ada pelbagai lagi jenis vektor kuantiti. Contohnya apa? Contohnya displacement, velocity, acceleration, momentum. Itu antara vektor-vektor kuantiti yang mungkin kamu akan jumpa lah bila menyelesaikan soalan resolving vektor. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.